つなんて10年早えんだよ。行くぞ、ここから決める。Halo teman-teman, balik lagi channel gue Simtek. Kita masih lanjut Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, kita masih edisi gacha teman-teman. Ya, kita bahas dulu Brazil ya. Main Brazil nih baru nih. Natureza yang pertama ya, soft touch, looping volley. Attack 21.900, defense 13.000, physical 18, forward AM, solid skill type plus rising sun 2%. Ya, volley. Animasinya keren teman-teman ya. Kayaknya Natureza semua animasinya keren-keren ya. Pokoknya yang menipu-menipu lah ya. Kalau nggak menipu, bolanya ketipu ya kan. Maksudnya kipernya ketipu. Ada Miracle Flying Drive Shoot, ada Flying Drive Pass. Terus team skill pasifnya Link skill type Latin America 15%. Cukup 8 pemain ya. Terus ini Leo. Attack 21.000, defense 15.000, physical 17.000. Masih skill type Latin. Ya, ground shoot, confrontational shoot. 440 momentum ya. Ini harusnya kalau momentum 440 ini harusnya ini ya, teman-teman ya. Apa namanya? Pakai apa namanya? Doesn't lose momentum range gitu ya. Ini kecil momentumnya nih ya. Ada Brazilian Silver Duo, ini sama Pepe ya. Sama high speed shot American dribble. Ya kayaknya sekarang semua Latin Amerika nih dribblenya udah bukan shot American dribble ya teman-teman ya. High speed shot American dribble. Mungkin kalau yang shot American dribble tuh yang masih kelas tahap pemula kali ya. Udah tahap atasnya udah high speed. Nanti di atasnya high speed apalagi nih ya kan. Udah gak tahu lagi nih. Pasifnya combination Natureza 10%. Ya biasanya Leo sama Santana ya. Ini sekarang sama Natureza nih 10%. PP attack 20.000, defense 15.000, physical 17.000, forward AM, skill toughness Latin America warna merah ya. Full power diving header. Ada Brazilian Silver Duo. Swift sliding tackle. Pedal to the metal 20%. Terus sama ini teman-teman. Ya, gue yakin ini banyak dicari orang. Terutama buat teman-teman yang main Latin Amerika warna biru ya. Radunga. Radunga namanya aneh ya. Radunga. Attack 14.000, defense 20.000, physical 16.000. Solid agility Latin ya. Solid agility Latin ini memang agak susah ya teman-teman ya untuk didapetin ya. Mungkin karena Latin Amerika tuh eksklusif sekali menurut klub ya. Fierce tackle, Fierce Warrior tackle 455 lumayan. Speedy cover intercept 440. Ada high power block. Posisi DM perdana Latin biru ya. Forward attacking midfielder killer 15%. Mirip kayak Matsu DC teman-teman ya. Mungkin ini Matsunya, Matsu DC-nya Latin ya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mengeluh ini DM Latin biru udah masih bolong. Nah, ini saatnya nih, teman-teman. Perdana. Ya, itu juga kalau dapat ya. Terus ini kiper legend, teman-teman. Kiper legend dapat HA juga akhirnya ya. Naiknya lumayan, teman-teman. Saving 17.600, physical 19.000. Team skill jadi agility type Latin America 17%. Pasifnya tetap sama. HA-nya rain resistant nanti hujan. Pedal to the metal 3%. Skill block cancel 1 skill. Shoot killer high flying low flying 30%. Ya kalau cara keseluruhan teman-teman, gue lihat ini sudah cukup baik ya. Menurut gue sih oke lah ya Salinas ini ya. Yang problem itu memang Salinas itu momentum skillnya yang kecil. Ya jadi nggak bisa di compare sama kayak apa tuh si Matsu Genzo
Genzo sama ini ya, sama Ken ya. Kecuali teman-teman apa namanya punya itu Salinas warna merah, mungkin bisa dicolok skill tangkepnya karena momentumnya lebih gede. Ya, gue kira ada force momentum sedikit lah ya buat apa namanya momentum skill gitu kan. Skill block cancelnya agak antara penting nggak penting ya. Oke, kita lihat satu lagi teman-teman, advance notification. Itu God basah atau nggak pemain-pemain yang main bola udara itu udah hati-hati ya kalau ketemu Salinas itu ya teman-teman ya. 30% lo gede banget lo ya. Ini untuk tanggal 23, 3 hari lagi ya. Kalau kita lihat di gambar itu European Christmas transfer ini Pierre Junior Youth, Margusnya juga Margus Junior Youth kalau nggak salah ya. Nah terus ini satu teman-teman yang baju merah marun ini ya, ini orang Italia ya, kalau nggak salah namanya Koza ya, Koza apa gitu gue lupa. Ini posisinya back ya, kita nggak tahu detailnya seperti apa. Mungkin cukup bagus teman-teman buat tandem trio defender Italia ya, Gentile, Chiellini sama Koza ini mungkin ya, kalau gue nggak salah namanya ya teman-teman ya, Koza ya. Terus CVC teman-teman, tanggal 27 ya baru dimulai di prepare timnya yang S99. Buat teman-teman yang punya Matsu apa namanya tuh si Izawa DC, Izawa auto intercept ya, itu enak banget ya untuk CVC, bener-bener nolong banget. Terus ini di shop kalau teman-teman perhatiin ada premium tiket transfer, harganya cuma 60.000 ya. Kalau pakai GoPay cashback 20.000 jadi 40.000 ya, jangan lupa diambil ya teman-teman ya. 40.000 oke lah ya untuk SSR tiket. Dan SSR tiketnya isinya sekarang udah diupdate, bisa dapat pemain Jerman. Jadi buat teman-teman yang kemarin nggak gacha ya kan, yang nggak dapat juga, siapa tahu bisa dapat dari tiket ini kan ya. Kita buka dulu yang lain sebelum kita step up. Natureza. Udah. Ayo dong, gua pembalasan nih teman-teman. Jepang bau. Iya kan? Golden 23 dua kali bau. Kali ini enggak boleh bau. Kita buka langsung deh. Siapa tahu dapat Jerman Lupe atau enggak dapat yang belum macam Schneider ya kan. Oke. Sekat. Oh, dapat rainbow cuy. Misaki-kun. Asu. What? Dua mah ada ini. Au. Satu bisa lah, pecah satu lagi lah. Ayo dong, siapa nih? Wah, wow, Wairan ya. Wairan 1-2. Untuk time attack udah lama nih teman-teman ya, nggak nongol ya. Lama nih nggak nongol time attack. Hoiya! Ore no zenryoku no sakka da. Oke, udah habis. Kita lanjut. Nih ya, kita buka deh. Siapa tahu dapat Jerman, ya kan? Sah. Wah, Merry Christmas, teman-teman. Gila. Player-nya baru nih ngomong-ngomong. Wih, Roberto-nya jadi Santa Claus ya. Nah, kirain Zino DC ya. Zino ini. Kita keteng dulu.
Waduh, cacingnya satu. Ah, kita quit dulu ah. Ini apa sih nempel ya kan? Step up Brazil, jangan dong. Oke, kita keteng dulu. Ya, gue saranin teman-teman, buat teman-teman yang nggak main Latin Amerika, jadi dipertimbangin ini digacha apa enggak ya. Jangan digacha kalau nggak main Latin Amerika, karena ini khusus yang main Latin Amerika aja, terutama Latin Amerika biru ya. Step 1 Chris, kali ini gue yakin gue wangi. Ike. Oh ya, di sipulnya ya, step up Brazilnya ada pemain-pemain yang lama juga loh teman-teman ya. Ada pemain-pemain yang lama juga. Ayo dong, please. Step 2 Radunga, please. Ya, bisa nih. Enggak ternyata. Dipedah. Aduh, ini deg-degan nih, cuy. Ayo dong, gila, 2 step zong, cuy. 2 step zong, step 3 mah enggak lah ya. 50% chance for one SSR. Oke, ayo. Sikat. Ais, akhirnya bro. Wah, lah, konfeti, anjay, kena PHP, cuy. Waduh, 3 step zong. 3 step zong, bagaimana ini? Ini kayaknya memang harus dipilih nih ya. Harus dipilih pemainnya. Step 4 cuy. Ayo dong. Radunga. Radung. Waduh. Misaki Konasu biasanya ngasih deh. Waduh, putih semua lagi. Au. Radunga satu. Bos. Radun Santana. What? Anjay. Kenapa Santana yang nongol? Wah, kacau sih. Wah, gila. Gila. Lanjut, gua udah lemes nih. Gua udah pasrah nih. Kenapa mesti Santana yang nongol? Aduh, gimana mau dapat Radunga ini, bos? Ya, hilang. Aduh. Ayo dong. Natureza, ayo dong. Kasih gua Radunga, please. Radunga, please. Kasih 2 SSR. Klap. Aduh. Buruknya enggak ada, cuy. Misaki-kun asu. Ayo dong, Radunga dong. Ganbate. Radunga. Aduh, gila. Oke lah, 1 gua udah puas teman-teman. Posisi SA Latin akhirnya terisi ya. DM-nya ya. Oke, segini aja video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.